Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua, insyaallah, dalam keadaan sehat walafiat juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Robbal 'alamin, di Indonesia ini mayoritas penduduknya berstatus Muslim, dan sebagai seorang Muslim pastilah mempunyai keinginan dan harapan besar untuk melakukan ibadah haji, begitu pun melakukan ibadah umrah. Tetapi, teman-teman, melakukan ibadah haji, begitu pun melakukan ibadah umrah tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang uh, yang mampu. Kenapa? Karena ada Allah Subhanahu wa taala yang akan memampukan bagi mereka yang terpanggil. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapakah yang akan terpanggil? Nah, tentu jawabannya adalah mereka yang berniat, tetapi niat tidak cukup. Kalau tidak diiringi dengan keinginan yang kuat, bagaimana caranya? Tentunya dengan memperbanyak berdoa kepada Allah SWT selepas dia melaksanakan ibadah. Teman-teman semua, ketika kita berniat maka niat kita akan selalu tersampaikan di dalam doa kita selepas melaksanakan ibadah salat. Ya Allah, kami ingin ke Baitullah melaksanakan ibadah. Ya Allah, kami ingin bertemu dengan Ka'bah. Maka teman-temanku semua, ada loh doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini bisa kita amalkan selepas kita melaksanakan salat. Apa doanya kita catatnya dan kita hafal. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah bi barakatin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkanlah kepada kami, mudahkanlah kepada saya menziarahi Makkah dan Madinah berkah nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tentunya doa juga tidak cukup ketika tidak dibarengi dengan usaha maka tiga hal ini tidak boleh terpisah dalam kehidupan kita satu adalah niat dua adalah doa dan yang ketiga adalah usaha atau ikhtiar nah ketika kita berniat maka kita niat kita akan tersampaikan di dalam doa nah, setelah kita berdoa kita berusaha, kita berikhtiar, maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kepada kita melaksanakan ibadah di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kembali ke yang tadi bahwa uh, melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umrah tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu. Kenapa? Karena ada orang yang mampu tetapi tidak sempat Uh, kenapa? Karena dia tidak uh, punya niat, ya. Uh, kalaupun dia punya niat, tetapi dia tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi uh, kalaupun dia berdoa, tetapi dia tidak punya usaha. Nah, salah satu alasan dari kita, kenapa kemudian uh, ketika kita diajak untuk beribadah di Baitullah selalu alasannya uh, tidak mampu. Selalu alasannya masih banyak kebutuhan ingat teman-teman kebutuhan tidak akan pernah habis sampai kita meninggal dunia ya, selalu saja ada kebutuhan kebutuhan pertama telah terpenuhi ada lagi kebutuhan yang kedua setelah kebutuhan yang kedua selesai ada lagi kebutuhan yang ketiga rumah adalah kebutuhan kendaraan adalah kebutuhan perabot-perabot rumah adalah kebutuhan tetapi pernahkah kita ya? menjadikan beribadah di Betullah adalah bagian daripada kebutuhan kita. Nah, ini jawaban yang eh, harus kita jawab sendiri. Nah, ingat bahwa melakukan ibadah di Betullah juga adalah kebutuhan. Nah, yang kedua ada juga yang sempat tapi tidak mampu. Nah, kenapa? Nah, karena mungkin dia dalam keadaan sakit. Nah, oleh karena itu. Sebelum kita sakit, sebelum fisik kita lemah, maka ayolah kita bersama-sama melakukan uh, ibadah di Baitullah di Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah dan solusinya insyaallah bersama Rayyan Menarat Travel itu adalah solusi. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua bisa ke Baitullah beribadah. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته